Gibran disebut pecahkan rekor tak hadir debat, terbaru tak muncul di TV. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali absen dalam acara diskusi terbuka. Teranyar, Gibran tidak hadir dalam acara dialog interaktif para Cawapres 2024 yang diselenggarakan TV pada Rabu malam, tanggal 6 Desember tahun 2023. Seperti diketahui, di luar debat resmi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agenda debat untuk 3 pasangan capres-cawapres juga diselenggarakan oleh beberapa stasiun TV dan kelompok masyarakat. Namun, Gibran diketahui menjadi cawapres yang paling banyak tak pernah hadir dalam acara diskusi. Melalui akun X dulu Twitter, pegiat media sosial, Dr. Tifa pernah membagikan daftar kehadiran capres dan cawapres 2024 dalam diskusi terbuka. Dalam unggahannya pada tanggal 25 November tampak tanda warna merah dengan keterangan, tidak hadir, untuk pasangan Prabowo dan Gibran. @Gibran_tweet. Kamu memecahkan rekor. Rekor tidak hadir debat, tulis Dr. Tifa. Dari 19 acara diskusi terbuka, Prabowo Gibran tidak menghadiri 8 acara, diantaranya Indonesia Data and Economic Conference Katadata, Kuliah Umum Dialog Kebangsaan UNPAR, Presiden Candidates Lecture, Perhimpunan Periset Indonesia, The 11th Annual Indonesia Investment Summit, Eksklusif Mata Najwa Pasca Deklarasi, Sarasehan UNM Makassar, KG Media Diskusi Capres Unair, Rembuk Ide Habibie Center. Sementara pada acara diskusi Muhammadiyah, Prabowo memenuhi undangan, sedangkan Gibran tidak hadir.